Nah, oke ya semua, selamat pagi. Kali ini kita berada di kebun ya, berada di kebun sedang melakukan bersih-bersih dan perawatan untuk tanaman alpukat ya. Tujuannya agar pertumbuhan lebih maksimal dan nanti akan diberikan pupuk. Namun pada saat ini saya ingin mencoba untuk apa ya? Melakukan perbaikan mutu pada tanaman alpukat ya. Di kebun kami ini akan saya masukin untuk jenis-jenis yang impor ya, yang jenis-jenis introduksi ya. Jenis-jenis introduksi yang kami masukkan di kebun ini antara lain adalah Kuba, Mingwell, Has, dan apa ya, Cuba, Tanbik, Bokong Ten, dan sebagainya. Ada beberapa tanaman yang sudah kami lakukan untuk perbaikan mutu. Salah satunya adalah tanaman di belakang ini. Ya, tanaman di belakang saya ini adalah sudah kami lakukan perbaikan mutu kurang lebih 3 bulan yang lalu. Menjadi kombinasi 3 jenis. Dan juga ada salah satu tanaman di sini yang sudah kami lakukan kombinasi juga. Ini satu pohon ada 4 jenis ya, KM01, Bullfrog, KM01, Bullfrog, terus Peluang, dan yang satunya lagi Mickey. Nah, pada kali ini saya ingin mencoba tunjukkan yang sudah berhasil dulu kami lakukan perbaikan mutu sebelum saya melakukan grafting pada tanaman yang lain. Nah, ini yang usia kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan setelah kita melakukan top walking pada tanaman alpukat yang berasal dari seedling atau belum pernah berbuah. Di sini kita akan melakukan perbaikan mutu. Nah, next kita ikuti bersama. Kita beranjak ke tempat lain karena tempat ini masih kita coba untuk bersih-bersihkan. Di sini kita melakukan apa ini? Perbaikan mutu untuk kebun alpukat kami ya. Ini kebun alpukat kami. Di sana ada Miki ya. Di sini ada Almo. Nah, kemudian ini ya guys yang sudah kita sebentar lagi kita akan melakukan perbaikan mutu. Next kita ikuti. Silahkan teman-teman semua agar semoga video ini bermanfaat buat Anda. Next silahkan ikuti progresnya.